Tanaman cabai di Kabupaten Tuban diserang hama patek dan busuk batang karena pengaruh hujan. Dampaknya produktivitas cabai semula 30 kg turun menjadi kurang dari 10 kg sekali panen. Seorang petani cabai Juti, 52 tahun asal Desa Boto, Kecamatan Semanding menceritakan, tanaman cabainya seluas 1/4 hektar dihabisi hama. Cabai yang masih berwarna hijau harus dipanen dini karena jika terlambat akan busuk kemudian rontok. Menanam cabai tahun ini lanjut Juti gagal total. Biasanya dalam semusim ia bisa memanen 3 kali. Saat ini dikala harga cabai selangit lebih dari Rp100.000 per kilogramnya, justru cabainya hampir mati. Hama busuk batang yang mempercepat tanaman layu kemudian kering. Saat serangan hama di musim hujan sulit untuk diobati karena cuaca kurang mendukung. Cabainya kok rusak, kenapa ini Bu? Banjakan hujan Pak. Selain itu? Hama patek rusak karena busuk. Bu, kalau masih hijau sudah dipanen ini kenapa ini? Ya nanti keburu rontok. Oh gitu ya. Ini dapat panen berapa ini tadi? Banyak? Enggak, udah habis. Sedikit itu ya? Iya, cuma 1 kilo, 2 kilo. Sekarang kalau Ibu jual berapa per kilonya hijau gitu? Kalau yang hijau 30. Kemana bisa jualnya? Pasar, pasar baru. Sekalipun banyak tanaman cabainya hampir mati dan tidak produktif, Juti masih telaten memanen sisa cabai yang belum rontok. Di bawah tanaman nampak rontokan cabai yang sudah busuk. Setelah tanaman cabai, Juti masih punya harapan dari tanaman jagung yang masih berdaun 6. Ia dan petani lainnya menerapkan sistem tanam tumpang sari. Saat tanaman satu belum panen, di bawahnya sudah disusul tanaman lainnya. Sekedar diketahui, harga cabai rawit merah di Tuban mencapai Rp120.000, cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogramnya, dan cabai keriting harganya Rp50.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengungkapkan, beberapa pekan ini memang naik dikarenakan faktor musim. Membuat mereka tidak bisa panen maksimal karena iklim yang terjadi saat ini, banyak hujan, sehingga panen banyak tidak berhasil. Sementara yang bisa kami lakukan adalah koordinasi di tingkat provinsi bersama teman-teman dari kabupaten kota lainnya untuk saling mengisi atau kalau ada kelebihan kuota atau suplai cabai, ini khusus cabai, sehingga harapannya bisa menekan harga di bawah 100, sebelum bisa kembali ke harga semula. Namun butuh waktu untuk itu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.